Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alna hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Dzurriyyata man hamalna ma'alukin innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi tidurna fil ardi marrataini walatahlumna uluwan kabiro. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna langus paring ingsun, mangkon paring wahyu ingsun, paring ingsun, Musa ingsun. Ingsun paring alkitab bagi kita. Maknanya Musa antal kitab ayat Taurat atau disebut Musa antal kitab Taurat. Wajah alam gawe sok ingsun bihing Musa tak gawe hujan yang jadi petunjuk di Bani Israel, kedua kaum Bani Israel, kedua kaum turunan Nabi Yakub. Bukan makna ini harus pulang. Di Bani Israel kedua kaum turunan Nabi Yakub. Allah tak tahu. Rupa-rupa ini hidayat, ini ku Allah tak tahu. Supaya orang ngalap sirokatnya. Nah, kira-kira dengan dia, Allah ya tetapi supaya orang ngalah sopoh Bani Israel mintuni sangkin ta'liani ingsun wakilan ing dat sing diwakili, dat sing dipasrahi mana ini kau ibu nakang nyerakna sopoh Bani Israel ini dari dimari al-wakil amradun ing urusane Bani Israel wapi kira-kira dengan ingsun sisi kira-kira tetapi kira-kira kita di pokoknya kan dikendur Allah tetapi mintuni wakilan iltifatan halis jadi iltifat. Iltifat itu samping redaksi Wa'id dan mukhotob, mukhotob dan wa'id. Fa'an mengkodean zaidatun zaidah walqawlu utawi lafad alqawlu mukmarun bin jimbal dan wakul Allah tatasubu min juni wakilah. Zurri yataman hamal nama amu. Zurri yataman di anak turunin wong. Eya zurri yataman di anak turunin wong. Amal takkan mandung sebuah insun, ma'anu bin sertani Nabi Nuh, kisah ini nanti indah terlalu. Inna lu tak temen Nabi Nuh, bukan Allah sebuah Nabi Nuh, bahagian ibu kawo, syakuran kan akeh syukure. Tapi lo syukri diksi akeh syukure dan amarin kita. Hamid dan nur akeh mujine di jami akwali, dan juga jani tingkah-tingkai Nabi Nuh. Wakodena lam musmah ya Allah insun, awakaina tiga tegut mah ya Allah insun, ila bani Israel, ma'arin bani Israel. Anak sebuahnya Nabi Yaakob. Fil kitab yang dalam kitab, ayat Taurat itu juga yang dalam Taurat. Wong-wong Israel, anak sebuahnya Nabi Yaakob. Wong-wong Israel, anak sebuahnya Nabi Yaakob. Itu tak terlihat, tak terbit, latuk sidun nanti nanti. Yaktinya bakal rusak teman sirokabeh, di arti yang dalam bumi. Arti Syami, di bumi Palestina. Orang rusak di ma'atik, lang piro-piro mati ya. Kira-kira melanggar hukum. Marotani kelawan peranggar, kelawan bulat balik. Walau tak luna lanyek tine bakal sombong siro kafe. Umoluhur siro kafe. Uluan pelan umoluhur kafiran kan sedih. Tabu luna bagian tegese jadi lanjut siro kafe bagian pelan lanjut tenan aliman ingkang aliman ingkang. Faidah jika mengapa yang dalam nalikannya sekopo waktu ulama, apa janji awal mulane awal-awale marotain? Ulama marotain padati. Segese kawitan lorone terjadinya kesan. Bahas nama konutut yang sudah alikum yang ada di sifat kabeh ibadah yang sudah tahu lorana kesehatan. Uli badin, kan ini kekuatan saya dijirkan sana. Ashab kekuatan, begitu kan benih kekuatan berharga di dalam perang. Walbat hilang penyiksaan. Jawa di guna mana ada penjotosan. Lagi orang orang jotos. Pada sumong kokor demi termitir sopo ibad dan nana wal ibad lana. Taruh jatuh begitu mitir-mitir sopo ibad itu lah dikum peronam dulu sirotabe. Berburu sirotabe. Tiala kiari orang yang dulu-dulu ini umat. Watato kiari pun begitu tengah-tengah umat sirotabe. Ya dulu supaya matanya sopoh ibad kumim sirotabe supaya bulan goyong maknanya goyong itu menawan sopoh ibad kumim sirotabe
Wakana orang-orang beri kejadian itu wajan ibu janji makhluk kan dan lakon. Bapak tafsa tulang teman-teman ngakon ibu pengurusan untuk Bani Israel Allah ini pertama. Ikut di Zakaria, kelan mata ini nanti Zakaria. Bapak atau mempengutus ke Allah Ta'ala alaihi mengatasi Bani Israel jari kain jari buat sini jari dan pasukan ini jari. Bapak kalau mempengutus mata ini sopok kaum jari burung ing Bani Israel. Wasabau lan bodoh maka jadi menawan toko jalur wajib itu Allah dari anak-anak Bani Israel. Waktu rohulan berbentuk satu kejahat KPP dalam mutat dari MG dalam negeri. Kemarau dan nama penuhi balen yang sun balen dan sun nak kemarin di kota Bial korota yang kekuatan. Aidau lalu diksi kedaulatan melalui batalan kemenangan. Alihi mengatasi Bani Israel atau Bani Yakub badami hati sanatin harusnya 100 negara. Tahu saya tahu 100 tahun. Jika dijalurkan pelawan dan paten ini raja jalur. Wangkat nakun lan dawano yang sun bumi surat abdi jamal yang lan surat roh dunia wakil ini lan surat perangan. Wajah nalam gawe sopa yang sun bumi surat abdi tak gawe aksar yang kamu yakti abdi nabi rong kelompok asyirah dan bisik keluarga ini. Wakul nalam ucap sopa yang sun ini. Jadi sun ucap in ahsantum ahsantum li'an. In ahsantum lah melakoni kebaikan surat abdi. Kue nak melakoni keabdian gitu arti bulan tomat itu yo ahsan tuh itu yang melakoni keabdian siro kafe di antus itu manfaat kedua awak dewi siro kafe di anak sawah kalu berona saat meja injara nih ihsan itu lah hal kedua antus kue nak tak semula melakoni keabdian siro kafe di pasar di bulan perusahaan yo pala kalau mau manfaat kedua antus itu ayat kita aku kumbah ina tak semula melakoni elek siro kafe di pasar pala kalau mau melarap kedua antus itu ayat kita kita dilaku elek siro kafe. Kau tidak jauh mengapa indah dengan teko janji sing terakhir ayat makro al asiro. Saat nama kamu untuk ingin bumbing dari Israel. Belum tinggi bet orang, belum tinggi bet jalan orang mungkin kalau terakhir. Lihat tuh supaya ngelek no, supaya memperburuk sopo ibat dijual kum eh muka muka siro kafe rai rai siro kafe. Mana ne? No berdua, yurjimu nabi, yurjimu nabi, yurjim. Nabi jadi, kak nak pokok ni. Kak nak tengok, mana nak tengok peso? Mana tengok jangan nak pokok? Tak jadi. Yuk dino nak kum tengok ini ustaz nak pokok ikat pun istirahat. Ya, kalau mau kacung tak, ustaz nak pokok ikat pun istirahat. Jika tidak tempat ini, kata pilihan boyong. Manane itu jinan untuk kajianan kampus saya dari kamar dewa kemudian diuji itu indah merahi rahi dewa. Wajar kudulan supaya mati surat kabel masih kain bedal mukadas. Kalau itu mau mengusah atau berikut tuh in bedal mukadas. Amat tak perlu kau oleh masuk sebuah nakes tuh in bedal mukadas. Wajar kudulan dojo. Rusak atau berikut tuh in bedal mukadas. Awal amat rosen yang kawitannya ambalan. Wajib tapi bulan supaya rusak atau berikut itu dikutip saya rusak atau berikut. Mari berkorong alau kan waktu sombong ni, waktu menguasai toko ibadat, ulah kita kita waktu menang toko ibadat ini ada tema. Tak biron kuan rusak tenang, harapkan terkese kuan rusak tenang. Waktu asal tulang teman-teman rusak toko Bani Israel kaya ini di kedua, kita tiap dia kelam mata ini nabi ya. Waktu asal mengutus toko Taala alihim mengatas di Bani Israel, bukan atau tim, bukan atau jadi guna mana ni bukan sahaja ejaan Latin dan ini bukan nature ini bukan sahaja yang kita baca. Kalau dalam komentar ini sebuah bukan sahaja mungkinkan game dan Israel. Urupan yang kirang-kirang itu. Tetap kalian berdoa goyang sebuah bukan sahaja dunia terkena turunnya dan Israel. Wafar kalian rusak sebuah bukan sahaja kita dalam kota dan kita dalam kota. Kalau nak kita ada hukum ayat sama kemudian hukum kita. Wajalna jahran nama lirika dirina asyur. Atta menawa-menawa sokoro bukum mengiran siro rabbi ayat hamain tu melaki sokoro bukum mengiran siro rabbi. Bajal naro pisan yati tahu saya ambalan yang kedua. Intuk tum namun tobat siro rabbi. Aku wendut tum namun bali siro rabbi ilal fasa di maring perusahaan. Aku dina moko bali intun ilal uku bali maring nyeksa. Wapak adulan oleh teman-teman bali soko bali soe. Julia e nabi aku. Jadi semua tempat makan pulau benar. Pokoknya mana ni harus jual.
Warkot adilan teman-teman balik suatu balik roh. Mana anak turunnya Nabi Yaakob. Ditabdi di Muhammad yang telah berolah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasal lah kau mengkongwasai Nabi Alaihi Mingan dari Bani Israel. Dia Nabi Yaakob. Ikut di Kurai Dota Kelahan Mata ini Bani Kurai Dota. Wanak yin Nadir ilan musir Bani Nadir. Wazir diwisijak ilan masjid nombaya upeti. Alaihi mengatasi Kurai Dota Kelahan Bani Nadir. Wajah nalan dia itu kemudian nama Endrokos dan yang mereka pilih nanti di Kurai Dota Kelahan Bani Nadir. Hasilan Mahkatan dengan singgun manggun, wajibnan dan sesinggun penjara. Inna hadal Qur'an ayahsi dilati ya Allah. Hari ini kalau terang akan kita buatan kafa. Istilah Bani Israel di dalam Qur'an. Semua Qur'an. Maksudnya semua ayat-ayat Qur'an. Juga yang ada di hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku maknane niku anak turunnya Nabi Yaakob secara genetik. Ini lagi-lagi. Anak turunnya Nabi Yaakob secara apa? Genetik. Bukan Israel yang sekarang jadi nation sebuah negara yang berdampingan dengan Palestina. Ini rumah. Yang Israel sekarang sebagai negara yang berdampingan dengan Palestina, yang punya masalah dengan Palestina, ini disebut bangsa Israel atas nama hukum modern. Ini atas nama hukum modern. Tapi nanti disebut Quran Bani Israel, ini maksudnya anak turunnya Nabi Yaakob yang hidup di manapun. Utamanya yang hidup di Medina zaman kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang dikitopi tentang Quran tentu Bani Israel yang kulit tentang Medina yang selama ini perilaku melawan Bani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulanya baru diterangkan tentang mereka melakukan kerusakan lagi dengan mendustakan melawan Nabi Muhammad. Kemudian Bani Israel yang di Medina, ini pun Bani Quraidho, Bani Nadir, diusirkan di Nabi ngantos Khaybar, ngantos Hudin. Artinya kan tidak di negara Palestina, tapi terwujud Medina. Mulanya kalau mana di Bani Israel, anak turunnya Nabi Yaakob. Itu tidak terikat negara, entah di Medina, entah di Mekah, mungkin ya di Indonesia, di mana-mana. Apalah anak turunnya Nabi Yaakob disebut Bani. Pola wali zaman Israel yang sekarang jadi nama negara. Nah Israel tak ikut jadi nama negara golongan yang jitak Rabin, Simon Peres, jitak Samir. Tak pernah nah, termasuk Bani Israel. Ini coba Andi Fadol Tukul. Arat-arat ini. Rak melepu Andi Fadol Tukul. Menjadi bangsa pilih. Berkoli di Pulau Terangkan juga tentang Kaprah. Israel sebagai nation, sebagai negara yang sekarang itu nama mungkin. Nah, istilah Quran bermuni Bani Israel itu anak turunnya Nabi Yaakob secara genetik. Entah itu udah tempat Dina, mengkotong muka. Atau ya sebagiannya sekarang misalnya yang hidup dengan paling Dina. Ini itu sekeliru yang kata Allah. Quran itu itu mesti benar itu. Dalam hal ini mesti benar itu. Ini Bani Israel yang tinggiannya Quran. Contohnya Bani Kubaidok, Bani Nazir. Padahal itu secara domisili tempat Dina. Jadi kita mesti matematikannya kalau sisi maksud yang berikut itu Bani Kurayza Bani Nadir. Padahal hidupnya terbudi lebih tidak di Israel. Ini itu dikali. Pertanyaan mungkin sama. Boleh nanti kalau balik dengan keterangan Israel yang itu. Terus Nabi Ibrahim itu gak ada namanya Nabi Isa. Nabi Sinter Isa. Nabi Isa dua anak Nabi Yaakob. Nabi Yaakob dua anak yang di Aflikum ini golongan yang tidak ada-ada itu semua orang terus dua anak jujur kandung itu Kalis ini itu Nabi Yusuf kalian pun yang Nabi Ibrahim tidak ada anak Malik saking Hajar namanya Nabi Ismail. Nabi Ismail Rabi Galian perempuan suku Jurum kemudian Rahinov dan Salatong. Sebab itu mengendikan ulama-ulama ahli nasab wa'ajna nubila roi bin indah jadil ulumin nasabiyah dan jadi Ismail dan sebabu wamun kan sama kapling asli ini lebih turunannya Nabi Ibrahim
Sebab itu Ibrahim terlalu kaya ini bapak kita. Disebut Milata Abikum Ibrahim. Ibrahim Natal. Lawang Islam Indonesia ini ya bapaknya kakmin kakam. Tapi orang bisi Ewa Natal Islam karena ini kuburan toko itu bapak yang toko. Dan dia harus minum. Nanti ini ya api bodoh ini tadi ya. Bapak merawat ini yang anak telah terjata. Malaikat orang Rabi. Dan dikenal oleh Ibrahim, malaikat orang Rabi. Mana mana buka? Jadi kan setiap musim itu nalokin mayit diajarin kalau ditanya bapak mesti apa jawab saja tentu kan bojone bojone itu bapak sampean karuan itu kula ben apa buat saya itu bapak bojone ini dan itu asal usulnya kan begitu jadi karena agama Islam itu identik dengan agama bapak kamu itu minta taat itu. Jadi lah kita ini yang orang Indonesia harus PT, harus hendak tetap ayam ini anak turunnya kan di sini. Maksudnya dia sebelah ini berpindah. Nah, ini penting kurator lagi. Terus kemudian kitab-kitab Tamawi itu menjelaskan tidak ada nabi kecuali hadir secara gen, secara gen, secara genetik itu anak turunnya nabi. Dan itu Nabi Muhammad Suci Sayyid Adnan ini yang diharap itu. Sayyid Adnan Suci Nabi Ibrahim kembali. Dan itu terus lalu. Barang lalu tiang-tiang Israel, awalah Yaakob. Ini kalau yang berkelompok Israel, awalah Yaakob. Sama ada coba yang Israel sebagai negara. Negara ini. Orang-orang Israel yang di Medina, di Kuwait, di Medina. Jadi terus orang-orang Muhammad Suci Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi akhir zaman yumina. Lauka nafiram mata bagunan ilaihi. Kalau kenabian Tuhan baik, pasti kita jadi Nabi. Tidak mungkin turunan yang jodoh kok jadi Nabi. Ya sudah. Akhirnya mereka tidak percaya kalau Nabi Muhammad itu Nabi. Hanya karena dia berbangsa Arab. Padahal ciri khasnya Nabi itu berbangsa Arab. Wabarakatuh. Aku sejarah. Ini pentaban-taban Nabi. Dan sama cuma turun deh pulau. Orang itu hormat, orang turun tak. Paling yang pulau berhormatiran. Sebab itu orang-orang haji yang sekarang yang mendiwa-diwakan ibadah makmur itu ya nak liru, bener tak nak liru, bener ya timbang nyanyi apa ibadah. Liru ni itu gak ngerjani sejarah. Maksudnya uang itu. Ketika Nabi Muhammad mulai bilang, loh saya ini nabi. Orang-orang Israel tanya, apa alasan Anda kalau Anda nabi? Karena nabi saya ini mimpi jadi. Orang-orang Israel tanya, buktinya apa kalau Ibrahim itu pernah di Mekah? Terus turun ayat, di ayatum bayinatum maqamun apa? Ibrahim, bahwa di Mekah, dekatnya Ka'bah, itu orang kelapak kakinya Nabi Ibrahim. Itu disebut di ayatum bayinatum maqamun Ibrahim. Sebab itu makam Ibrahim sebagai bukti bahwa Nabi Ibrahim pernah hidup di Mekah dan pernah menikahkan anaknya yang bernama Ismail dengan perempuan jurun terus kemudian melahirkan turunan-turunan di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus itu sebagian bangsa Israel terus iman. Kalau gitu Muhammad mungkin nabi karena mungkin dunianya Ibrahim. Kemudian juga perilakunya macam-macam itu bukti bahwa beliau turunan Nabi Ibrahim. Akhirnya berdebat lagi. Lalu kalau Ibrahim itu betul pernah diceritakan, kita punya Baitul Maqdis yang tokroh. Tadi kan Baitul Maqdis itu ada batu tua disebut tokroh. Itu semua nabi kalau mau naik ke langit di waktu itu terus diminumkan itu batu tertua. Batu nomor. Kata Tuhan membela Nabi Muhammad, Inna awala Baitul Maqdis Nabi lalai diberkata Mubarakah wa bidari alam. Kalau sama-sama tua, itu tetap tua kakek. Karena pendiri tokro itu Musa.
Sinten? Musa. Sementara Ka'bah pertama kali yang membangun ulang, niku sinten Nabi? Akhirnya ini ya. Jadi disebut antum gula ayat itu di malakum bi ilmu bagi mabuha ajuna di malakum bi ilmu. Wabah ya alam lu antum. Terus pengirangannya pun istilahnya yang istilahnya di kubu ini di kubu. Dewa dewa nopo itu berdasar tua. Kuno tua antik. Mergo tinggalin Nabi Musa. Ka'bah tinggalin Nabi Sinten itu. Padahal generasi Nabi Ibrahim disepakati semua sejarah itu sebelumnya generasi Nabi Musa. Allah dari Al-Quran itu cek goblok. Wong Muhammad wis debate nganggo malah kowe debate karena aku dopo. Mulane dinya antum ha ulai hadza kunti malakum bi ilmu. Muhammad itu tak warai debat ilmiah, kok malah botai debat sing ora nopo. Maka ada Ibrahim ya Rudi ya wala Kebun Israel juga. Barang debat dengan Nabi, dia panik. Lalu anda agamanya apa? Saya pengikut Musa. Apa hebatnya Nabi Musa? Ya karena Nabi Ibrahim pengikut Nabi Musa. Maka itu kita kayak kalau orang Ibrahim juga. Jadi pada kali itu penting ini. Imam Ghazali kalau kesukaan itu. Imam Ghazali mau bisa. Bahkan ini anak tukar. Nah, itu kan yang lucu. Makanya kiai-kiai yang rapati senang itu alasan Imam Ghazali juga itu mungkin jadi Imam Ghazali. Karena kiai-kiai ngalir mau itu alasan. Aku anut Imam Ghazali, tapi juga itu. Imam Ghazali lah itu. Ya pasti ya itu. Itu lahir tahun 2006. Bang, Imam Ghazali tahun 400 tahun. Imam Ghazali lahir tahun 400 tahun. Di Syria, wafatnya 500 tahun. Pokoknya berarti masa risalah dari Imam Ghazali tak khawatir. Tidak untuk pulang untuk ini. Jangan kita anak pulau atau gaje mau menggerakkan ketiga kali pulau mungkin dia tak mungkin tak perlu dibuka bakarin nerfoyo terus bakarin nerfoyo mungkin dia gaje tidak ada gaje lah dari mungkin dia bakarin bangkalan bakarin bangkalan masih dengan bakarin si kecil terus tapi bos ini pun tak bisa lah kemudian dia ini umpan ping tenggelam anak-anak simpel karena gaje itu mau dari Mekah. Ibu di Mbak Tengu tersakitnya mau di Mekah. Setelah ngaji di Bangkalan menurut Tengudi itu ketemu sama Mbak Mahfud dan Muhammad Tengu. Ini yang kaya. Kita misalnya ngaji kalian dengan Mbak Mahfud dan Mbak Termak. Mbak Termak itu muridnya di ngarang ngana. Saya tak bisa kasih satu. Satu kata muridnya saya di ngarang. Muridnya semangat di ngaji. Mungkin itu Tuki Mamu Jali itu sama. Jadi gak mungkin Mbak Jali itu sudah mungkin. Betul ni pula cerita. Mulanya Quran terus kenyanya dari Yusuf berdarah Ibrahim yang dibunuh. Bahwa ma'injilatik Taurat wal Injilu ilah minkati. Apalah tadi? Utaku dengan Taurat. Apalah tadi? Bertemu Nabi Ibrahim waktu arani pengikut Nabi. Akhirnya orang Israel sadar. Nak teorinya salah. Nak moro kok nenggu ni bedal mati. Ibu kalah semua. Nak moro. Mulanya kabar darah itu walubang. Walau ya tawafu bil baitil itu iku tawafu ning waktu sing tuwa. Maksud sing tuwa iki dibanding Nabi Musa ana ono Islam luwe tuwa dibanding ya lu. Ata iku wong wis tuwa tarapan. Wong muter dungane kesembah. Kulo mboten sono, kulo ge dadi tuwa nang mesti. Jadi gua nek jam kalih minggu teng akhir sokan mikir. Gusti sing tuwa mun kapa, kulo tak mikir laros. Terus dalam waktu ketemu lama, alim-alim memang Mekah itu nanti ke Bambi. Saya ini orang Mekah, tapi orang Arab Tua. Kenapa? Ya, karena saya mikir kayak kamu. Saya dalam ujung ini, saya mikir kayak kamu. Jadi, Ka'bah darah itu, itu untuk menjaga keotentikan Islam. Bahwa teori Islam itu luar tua, timbang teori yang kina. Nah, selama ini kesalahan Nabi Muhammad terlalu Yahudi dia. Itu tidak ada agama-agama melawan agama Yahudi. Karena di Yurus Al-Quran, nanggu arani Muhammad agama-agama anut Yahudi. Ini malah Yahudi terlalu dengan agama-agama. Mereka Muhammad anut Abdi Ibrahim yang juga itu. Wah, disebut minta ada Abdi Ibrahim. Jadi mulai Allah umat oleh anak Muhammad, dibandingannya karena oleh Ta'ala Allah. Orang itu mutara, orang itu bisa. Apakah yang butuh enggak sejarah, tapi itu
tentang roh sejarah. Itu Ibrahim itu gak main-main. Saya ingin pun buat nanya tentang roh sejarah. Pokoknya nak haji, kesumatan, sholat, matur Ibrahim. Jadi dia waktu itu matur Ibrahim, mana kok? Ini itu barang yang ada kemudian. Itu sutangga pas-pasan di dia satu matur. Kumpul roh sejarah itu. Barang Nabi itu bangga, kalau sejak kakinya Nabi itu semuanya polak. Wah kalah yang mengerti. Belah juti Nabi Ibrahim tahun yang kira-kira, kalau tipat dikira. Jadi itu makan nomor. Nabi semua, itu semua yang senang kok. Mereka menunjukkan nah, agama Islam, itu semua dibangga uji Nasrani. Mereka anak Nabi itu. Jelas Nabi Musa generasinya setelah Ibrahim. Wah tanggung tentangnya Nabi itu saya tidak umar usul. Sama Nabi Ibrahim, nah, sholat. Ini yang makam, ya sunat, tapi tak pasang. Itu sama orang tahu sih. Karena Nabi Yahya senengnya itu saya tidak umar usul. Malah saya tidak umar tahu. Dikan, wah papani roh di kita lagi kita lain. Aku itu kode ke pengeran dalam tiga hal. Itu aku tahu usul, ya Rasulullah. Jadi kan itu semua yang ambil Bapak Ibrahim. Buat jadikan tempat sholat. Allah takut sama Bapak Ibrahim, no, kok? Buat. Buat ini kan mengikut. Saya akan makam Ibrahim sebagai ingin sholat. Terus Allah menuruti itu jenis di Cina Umar. Pertas itu ingin makam Ibrahim, no, kok? Ya, ya gitu saja. Dia ya, tetap sunat. Di sama itu, semua orang busbar. Sunat. Kalau percaya sunat. Kalau nanti sholat. Ini bisa. Orang-orang bisa. Kalau orang-orang haji itu dari buku-buku, wah, suara mau ngapain Ibrahim, kurang sekali. Ya, aku bisa, tapi akhirnya aku kan. Itu dulu itu penting sekali. Jadi itu tonggak kebenaran Islam itu berawal kongkong makom Ibrahim. Itu ini ayat itu bayinya. Itu mengandung ayat-ayat yang begitu nyata, begitu jelas. Nah, Ibrahim itu tahu yang Mekah. Orang Ibrahim luwes tua, ini bang Nabi Musa. Nah, kalau mau tambah yang turunan Ibrahim, luwes bener, ini bang Wong dan Miki, yang mengklaim agamanya luwes tua, ini bang Nabi Nah, selama ini adalah yang Yahudi, kalau Nabi Muhammad itu gawe-gawe pasalahnya. Orang sama agama apa, kepada Yahudi Nasrani, kok gawe agama? Orang terdiri dulu, sebenarnya ternyata Yahudi Nasrani kalah tua, kalian agamanya Nabi Ibrahim. Gitu. Milah Nabi'ikum Ibrahim. Dua sama kumul muslimina. Ibrahim lah yang dinamu kuwe. Kita-kita itu disebut wong Islam. Dan berani dengan tak Islam nanti Ibrahim. Akhirnya kita-kita dengan anak karman, karman, kabir, kowe nak tahu iman. Kita berpengen jawab. Alhamdulillah malaikat itu raito mikir, langsung ngandung. Karman anak karman, bisa Ibrahim kok mantung-mantung. Anak malaikat itu langsung ngandung. Malaikat ketika ngaji ulama pusing. Sebenarnya itu mikir ulama tukang ngakal. Karena dia tidak tahu. Nabi Ibrahim ini nak umar. Ini tuh man mau sul atau man sila. Tahu. Pasti bukan mau sul barang. Gak ada yang sul. Tahu tuh umar bisa. Tahu. Ini tuh man mau sul atau man sila. Tahu man sila. Pasti jelas. Itu mikir. Mereka tahu. Tahu ngapa alfiya. Jadi kan apa yang mau man mau sul atau sila atau begitu. Imam Malik kita tahu dan kita tidak kata Malik. Barang prinsip kesaruan buat takok liang. Itu kon takok masalah istiak umat itu barang prinsip buat takok. Buat takok nopo. Barang malaikat muka akhir lapor pengirang kusti. Buat kau buat kerja pak ulama dengan tenar dari pengirang ya. Kawan ulama buat takok ini. Kawan ulama kawan takok ini. Karena aku mau dibebetin, tapi muka tak dibebetin. Coba salah satu Imam Malik, kira-kira tak larang menang pokoknya. Jadi aku mau tim-tim-tim-tim yang dibebetin raga lu. Tapi kalau mau mati, kalau mau lihat pulang, kalau mau lakukan malaikat, kalau lu dibakar walau lagi, ya sudah kaget, jenis-jenis. Baik, kalau makhluk pun, ini kalau gila. Ya makhluk, kalau aku, mau tidur yang dibebet mengenai aku. Itu adalah jalan talken yang orang kita bukan berkenaan dengan talken dia. Dia jalan ke orang. Kalau orang tahu mati atau termat, orang harus
Jadi kalau biasanya berinfeksian dengan ini itu berinfeksian itu, tapi kalau kita kumpulan ini, orang itu semua tahu ke mana detek dia, mau pangeran detek orang detek dia. Ini penting kelaturan. Jadi itu tadi sejarah yang ditulis orang-orang barat bahwa agama semitik itu tertua yang di kedua nak kami itu ketiga ya. Karena dari awal orang barat inginnya Islam itu termuda. Kalau termuda itu konotasinya Muhammad gawe aneh-aneh, gawe neko. Dan itu yang diinginkan orang Yahudi. Padahal itu dulu zaman Nabi sudah gak terima. Nabi darahnya agama Anda sudah terima. Sekarang ini lana Nabi itu. Nah, tapi gue melok masuk dulu. Jadi kan anggara kuliah di Jernasi. Agama tertua dijawab Yahudi. Nomor dua, paling muda. Jadi kesannya Islam itu yang anur, tapi balik itu orang itu. Tapi goblok orang itu, tapi dan elang pikirannya ngono. Ini orang lama ada tuh lah betul pun lurus banget ini. Ini kerugian tiga jam pengiran orang ya rapo. Ikhlas itu malaikat itu orang. Mana bantar hati? Malaikat. Kalau lagi itu ikhlas. Nah malaikat itu malaikat itu boleh. Nah malaikat betul itu ikhlas itu sama. Kirimnya asrama itu udah aja. Mereka itu ikhlas. Malaikat itu orang. Mulanya rezon itu. Jadi saya kesemauan catatan pulau berkinam kata jenengan. Bersama ada pasti pelatono tulisan. Mula rawat. Tapi setan jorarom. Mula ni rayon tulisan. Mana yang dikandai Allah tak kasih suci. Ikhlas tu sirun min asrori. La ta'rifun malaikat patas juga. Tapi wala ta'rifu setan patas juga. Ikhlas itu rahasia aku deh. Malaikat jorarom. Mula ni rayon tulisan. Setan jorarom. Mula ni rayon tulisan. Jadi nanti nak pengiraan kira ulama-ulama itu pasti dari kitab malaikat jauh. Jadi pengiraan Yaruni buat versi itu urusan. Kalau urusan gue minta mengarahkan bukan gue itu urusan. Jadi tak jika di pengiraan mau minta mau pada gue berapa untuk kita. Ya sudah masuk suaraku jadi orang. Mana disebut fakuli di ibadah. Jadi orang ikhlas itu dia hanya menghadap sama Allah. Ya sudah, kita pembatan. Disebut Tarkulin Allah. Mohon dua balik mana. Jadi dulu makam Ibrahim yang sekarang orang bangga sholat di belakangnya. Itu sholat sunat itu sunat kemudian. Awalnya itu jadi kebanggaan. Di ayatum, dari inatum, makamun Allah. Paham ya? Jadi itu kebanggaan sejarah menunjukkan Nabi Muhammad itu tidak. Orang gawe-gawe aku. Malah yang dinakonilah yang nyulayani fitrai aku. Mau ada di sini, itu. Disebut milata jiku, itu. Mungkin Nabi Muhammad buang gak, jenisnya kabar. Walaupun tawadu bin bedil, asik. Itu tawadu yang omah yang banget tuan. Bin bedil dan omah, al-asik yang banget tuan. Maksudnya adu dua, besok-sok, bener-bener bedil, mas. Ini penting kurator-kurator, jangan sampai Anda itu berpikir bahwa Nabi itu agama benar. Karena Nabi mengatakan Quran, wakil kulma. Bapak yang menghentikan, saya ini kulma kumtubit aminat husun. Saya ini tidak rasul yang hanya. Ya, aku ini tidak rasul yang hanya. Maksudnya, yang tak jodoh itu, kok menerus Nabi itu. Ya. Aku tidak rasul yang hanya. Ma kumtubit aminat husun. Bama hati ma'id al-uti walak. Nah, ini pentingnya ngaji, ya. Terus sampai nahasi. Nah, terus untuk membuktikan bahwa semua yang berbau Mekah itu terkait Ibrahim, berarti agama itu kok. Terus semua ritual haji diisnadkan, dikaitkan sama akhwalnya keluarga besar Nabi Ibrahim. Itu wa'ala Ali Sayyidina Ibrahim. Itu misalnya tadi. Dulu Siti Hajar kesulitan nyari air. Ngalor itu sampai 7 kali. Dikenang tapi bena sopar dan apa? Uang disunatkan lebih ganja. Menang ganyu tinggi tinggu ono bangko kecet-kecet ini nabi intentif. Terus wonten hatim. Hatim itu di belakang kapter, di putar kapter. Uang menyebut itu dulu timbul nimang nabi Ismail. Disebut hijir nabi. Untuk terus sejarah itu tidak pernah mati.
Karena enggak pernah mati tiap wong haji zaman jahiliyah. Ya, haji itu ibadah zaman apa? Jahiliyah. Jadi sejarahnya tentang Nabi Muhammad itu menentukan ibadah apa? Cuma tentu dengan cara jahiliyah, tapi menentukan haji. Ya, tapi dengan cara apa? Akhirnya orang-orang Yahudi Medina, itu terteror, terteror. Ya, orang boleh tenang. Kan enggak mungkin. Wong haji sembayang. Abraha termasuk Abraha di bagian itu orang rokok. Itu kok jadi orang tipu aja wong jadi ya. Wong jadi ya nak haji ngawur. Nak keluar kudo. Dan itu pinggirnya tak ber, tiga ibu bal, tiga ilata, tiga uzda dari bentuk berdaya. Jadi lata pangeran nak nemu mahu apa di berkah. Nak pinggirnya tak ber nemu. Mulai pinggirnya tak ber wong berulur kalau ngatus bisa. Sesuai hitungan tahun, itu tolong atur. Yang masih punya lata, usang, manat, ini mana-mana. Uang kabel tak berbeda dari umur ketinggalannya yang tiga. Ini rumah kata-kata. Itu tolong awam, lalu yang itu tolong awam, tolong kotor-kotor. Akhirnya orang yang itu gak bisa mengirim sejarah. Nah, orang goblok, orang itu bukti senang. Mereka suara mayori. Nak wong goblok kowe ngakoni berarti tenang di mergo swara. Tapi sing ora diroi wong goblok-goblok mung wasiate Allah ning Nabi Ibrahim Nabi Ismail. Antohiro be dialiko iki nawal akibi nawal kabe. Arat sae ka, dai kudu ra dibu musyrikan. Arat sae ka, kudu ra dibu dawa. Tapi wong awam be wong Islam sepakat, nah itu tinggalane Nabi Ibrahim alaihi Lah nak ono ya Yahudi sing istina sing bergantung Nabi Musa kok kalah semua. Ambe Ibrahim. Iki disebut al-Baitul Ati. Nggih, kudu di ayatun fa'ina tuma kamu Ibrahim. Wa man taqulahu kana rabbu. Wa lillahi 'ala nabi iki iki nek ora cukup iki nek ora apa-apa nek mari tak ora iki nek kok. Mbok sampe kan. Sejarah itu kayak gitu ditutup. Namun Nabi Muhammad itu jelas-jelas turunannya Nabi Ibrahim dan sah dari Nabi menurut genetiknya sama dengan genetiknya bangsa Bani Israil. Mulai Nabi itu ambil yang ujiannya di bawah seorang juru di tangan. Nabi itu gajah garwa turunannya yang Yahudi, namanya Sofia. Namanya itu Sofia. Wana yang Yahudi. Yahudinya itu Aisyah. Namun Aisyah, ya pintar Yahudi. Dia ada yang Yahudi, menurut Ma'ruf. Sofia wahai Aisyah lah ini rabi kita ini orang lain itu wali di sini. Sofia nak minta dia minta dia uji dia ada itu kok. Sofia maksud dia Rasulullah saya ini dimaki-maki Aisyah katanya anak turunnya di sini. Jadi nabi kita Aisyah kan ya itu aku anak turunnya di sini anak turunnya. Bambang-bambang yang dia uji ya tidak dan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Bapak yang dia jadi yang tidak jujur nabi itu. Yahudah bin Yaakob bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Sofia ketemu Aisyah. Ya Aisyah, saya ada keberatan jadi turunan orang yang timbah baku Nabi. Saya ini harus untuk tujuh Nabi. Nah, Bapak maka Nabi. Nah, Aisyah ini. Jadi kali Nabi itu gitu nih. Jadi beberapa kali Nabi marahin tujuh ini juga. Aisyah itu nangenya kok tidak, entah yang namanya. Kok tidak, mereka bunuh. Ini poligami usah. Alapannya harus Nabi poligami. Jadi Nabi poligami berkau tidak kabung. Kalau aku pengen persis Nabi, tujuh tinggi mati. Loh iya, selama ini sini-sini kan akan sunnah Nabi. Nabi juga aneh. Kalau tidak, apa nomor tunggal? Ini akan sunnah Nabi, kok akeh. Kalau akan tak persis, tidak akan. Oh, pokoknya nak berpikir waya, itu waya, alatannya di Bantino, tapi saya rasa Nabi buku-buku. Paham? Kira-kira aku percaya nak Nabi Rabu Rono Sama. Aku gak yakin ke Rono Sama. Nabi yang rapa mau di Bantino, tertunggu Nabi. Orang akhirnya tetap sama, mesti tinggal dua minggu. Untuk titi hilang nomor, jamin. Itu begitu. Nabi itu tak berkata di Jawa, itu konyol-konyol itu tidak. Ini umumnya imam berkata. Kalau datang ke Nabi,
Nabi dulu tidak kayak ekstrim sekarang, Nabi itu biasa ada tamu putri ya, semua yang lain. Jadi itu kan tanya ini kan, karena dia kan marhaban ahlan wasahlan. Sungguh mulia kan, gelar terbaik. Saya itu kalau ingat suara kamu, ingat kamu itu ingat ketiga. Muji-muji kok tiga. Sejarahnya, sarannya, jiwa besarnya, sumbangannya, macam-macam. Saya itu mulia. Ya Rasulullah, kenapa engkau ingat Al-Ajiz, orang yang sudah tua? Toh wakaf adalah kalah bayar menyehatkan. Engkau akan jadikan ini lebih cantik, lebih muda itu saya. Baru pasti mah gelamir akar uang. Buat ibu itu dikomentari tua. Mungkin kan untuk uang mati kita. Uji gede kawan, dia uang. Maksudnya kemarin-marin kita. Dia itu bang. Karena dia satu-satunya garawan Nabi yang perawan. Jadi dia ini perawan sukses untuk Nabi. Nabi top di santai itu awalin loh. Jadi saya satu macam tu. Satu macam tu juga aje. Ini kena ikat tak mau mana ngomongnya ibu. Saya tak lari. No boy harus. Oh kau santai itu perawan di motor. Ibu ku taruh untuk jawab. Nanti kalau nanti punya sisi sendiri, saya tu punya kita. Larangannya kau ini. Dan itu lama juga. Dia punya kita sebelum dia pun nabi. Beliau nanti itu. Karena saya kebetulan dia yang tenang kuyang. Bapak saya juga tenang kuyang. Saya itu ya jalan untuk kitab tengah penuh. Sama untuk kitab penuh rokok. Yang saya menangis. Ya Nabi itu sering kuyang. Aisyah suaranya tenang. Saya itu Pak Ima. Itu raka ngelam-ngelam awak. Itu aku perakan terima untuk dulu. Untuk rondo. Untuk jauh. Yang mana piwai ku untuk dibahir buku. Bapak saya menjadi itu Aisyah. Tidak tahu komentari kalau tidak. Karena sebagai perawan kencing kan prestasinya kalah dengan Khadijah umur 40 tahun untuk Joko Luan kan umur terawih. Iya tadi. Jadi Nabi kan tidak mau Khadijah itu Joko umur 40 tahun. Pak mendengar ini. Untuk Khadijah 40 tahun. Jadi Khadijah berprestasi. Kondor berapa? Ayo tahun umur tangan tahun. Untuk Nabi pas itu umur sekitar 47 ya, sekitar 47 yang sekitar segitu. Agar mengatakan sini kayaknya di Mekah, tapi itu lemah sekali. Tapi itu, ya pokoknya sejauh kok, jadi memang sejauh. Yang sejauh ini memang sejauh. Kalau tinggalkan ini 6 tahun, kalau tinggalkan ini 6 tahun. Ya, kalau saya puji ini 6 tahun ya. Kalau ini merasa sejarah itu malah ini kebanyakan, saya kan dicek uang. Nah, bisa keluar-keluar, tapi ini barang itu. Ayo nak kepengen lah, ayo nak anak sunai nak itu tidak tahu tidak tahu itu. Terus pertama tu kalau nanti jenis tauke tinggi dalam aku mulai 14 tahun lebih tua dibanding nabi pak. Jadi kalau tidak tahu itu nabi rapi jenis tauke tinggi. Itu 14 tahun lebih tua dibanding itu. Sampai nabi itu ambil nimang tujuan di sisi berkat yang pertama masih itu. Tauke mulia Rasulullah berhenti. Kata telur tak yang lain kan, begitu penting kita rata kok. Karena aku berat atau tak kumpuli kok milih lagi. Ya, dan telur tercatat di sini jenengan, jadi kayak terus berdoa. Tercatat di sini jeneng. Mana? Kibir betul. Ya Muhammad, amar karok tu Allah tabyuki. Ini kan tahu tak? Perintahan sholawat atau sholawat. Ini instruksi dari Tuhan, kamu tidak boleh menceraikan tu. Dia itu banyak kuat. Wong anak wong itu oleh foto nanti izin yang mana? Karena kalau jaga itu kan foto terus. Karena ada orang wong itu oleh foto juga. Itu tak tu izin sih. Ya tentu dengan ayu mengelai foto tak foto foto. Kan tak punya akibat apa? Tak punya akibat. Jadi ada video di mana tu kunci mana dari mana waktu di mereka tahu. Wamanis tahu itu minuman ajar tak malah cina ada kok. Dari karena kalau aku juga walaupun karena walaupun lima ada tak punya aku. Jadi sejarah aksi yang sekarang ini menggunakan aksi ulama itu penting sekali. Karena sekarang orang awam seluruh dunia pun aksi dan tidak bisa meninggalkan sejarah bahwa itu terkait Nabi Ibrahim alaihi. Nah terkait Nabi Ibrahim berarti agama Islam lebih kuat dibanding agama Islam. Lama ini tinggal untuk Islam dulu, ketanah Islam gak beda.
Lain sampai haji itu, sampai ibadah juga juga. Kamu beda ini kita ngaji ya. Yuk mikir barang. Ayat itu bayinah itu maknanya ayat yang perlu dipikir. Maknanya Quran disebut bahwa ayat itu bayinah itu di syukuri ladina utul. Quran itu jadi ayat yang bayinah. Ayatnya yang tidak ada di uang, yang ahli itu. Jadi gak apa-apa, misalnya zaman anak pulau, sebagai wak, terah. Ya terah mikir. Gue cerokokan. Cerokokan harus mikir. Mikir sejam. Ini pun panjang yang tahu, pulau itu nantinya cek. Kita sama kamu minat itu, dia nanti kan nanti kamu. Kalau buku kitab, beberapa kitab singkarangannya yang India, tanya di kitab yang tidak karangannya orang itu memangnya. Jadi orang India itu merasa bahwa Nabi Adam dulu itu sebenarnya India. Barang bola di sisi hawa tak ketemu ketemu, jadi ini cerita. Waktu enggak ada sekarang yang India Al-Malibari. Jadi foto kira orang tinggal ngatakan Al-Malibari. Lalu kan sekarang SD itu cerita jadi tak daerah biasanya itu kan daerah kok. Buat penting daerah kobra, buat penting. Makanya sama ada film kacau, film baruskan itu Islam di India itu kayak di sini ada fanatik Allah. Lanang itu kumpul ya dia, sama nanti loh film-film India. Pak ya ini sekolah masjid, ngakak mau Islami, baru dia donari, Pak ya ini juga mulai. Jadi saya anak-anak. Mungkin mereka nggak kebayang lanang itu kumpul ya. Saya juga tak pernah mau. Nah, ngaji mau dibayar kerungu, tapi biasa, power ya. Yang ngaji mau dibayar kerungu. Walau kumpulan haram, mana itu kumpul di masjid. Tapi tak berjaya nak wali mana kok. Sampai nyesal di dunia, itu mesti kumpul. Tanyaannya lebih ayo. Walau 18, waktu dia ini rata tekor. Mereka rata tekor, rata tekor. Orang-orang ramah hukum, mana yang berkenal di normal. Itu di India, Islam yang dikisahkan di India, makanya masalah orang tidak ada kok sama. Jadi bersih dari sini. Kristian itu gimana kok? Juga ini yang beli. Jadi dia Islam. Saya itu pernah ketemu orang siang Iran di sini. Ya sudah lah Pak, kalau Anda gitu, berarti orang Iran masuk neraka karena terpisah makan gitu. Tapi di Iran orang tidak sholat selaku pakaiannya juga. Kalau di Indonesia, akidahnya ahli sunnah, tapi pakaiannya. Kene barang. Orang Indonesia itu rata-rata ahli. Aku satu kan sudah semua. Kali Islam rata-rata ahli. Tapi nak awal itu ya. Orang Iran itu yang nggak sholat sekali begitu. Tapi akidahnya dia dia yang masih sok sholat. Sebenarnya kita kita ini ya dia ya. Tapi dia yang sudah sembuh. Dia itu dia yang sudah sembuh. Kayak kita. Kalau si ayah yang ekstrim kan kayak imamia, ya kayak yang agak yang keras-keras juga kayak dininya, kayak malah waktu yang terus terang kemudian sudah jadi nari sekitar. Kalau tak ada nama deh. Dengan konsensus yang begitu banyak, mulai zaman Abraham sampai Isra'il Nabi Muhammad, itu Israel dituduki nak Mekah itu terkait dengan sistem ini. Maksudnya dia itu kaji Nabi bangga, mana Nabi nak wajah itu semua. Ini disebut si ayatum ayatum makhluk. Nabi mutun, karena itu pembak sejarah. Kon bangun, kon ngapi. Tapi ini dari kocono kristal, dia berdena. Maksud dia berdena menang, ngetok, nona agung, Islam, lu, semua di bagi yang dikinan. Ngomong awam, naro, ASP, di cekal, boleh baru. Dia simbol, 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 itu memang ya sudah begitu, tapi ya tidak apa-apa. Memang kita ini orang awam, orang alim, mulai dicek ini orang ini sudah ambil dari sini penting kolaborasi. Karena ini didiskusikan orang besar-besar. Masalah warmaru tidak bertawar, tuan tinggi itu ilah imbasi. Apalah nak? Antum mulai hajar tinggi malakum kini mengumpal maruha juna fi malaika lakum jiwa apa ya'lamu antum lata maka lah Ibrahim ya Rusia ya, wala Nasrani yang Ibrahim gak mungkin pengikut ya Rusia maupun Nasrani karena Nabi Isa setelah Nabi Ibrahim Nabi Musa setelah Nabi 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 urutan Nabi itu paling benar di kitab itu hanya kitab Akidatul Alam. Jadi sekarang saya cinta
Maksudnya itu satu-satunya kitab yang nyebut Nabi turun. Lian-liannya itu ngalur, maksudnya ngalur nggak gue kelakiman kerja. Akhirnya malah bingung. Nomor tiga Nabi Muhammad, bukan dari paling abdul. Nomor loro Nabi Ibrahim. Atau nomor loro. Nomor telu Musa. Terus nomor empat Nabi Nuh. Nomor lima Nabi Isa. Jadi di sebuah itu kelakiman yang dulu lagi. Ini bener tapi ngamur. Akhirnya kita tahu arah generasi, arah periode, arah apa. Yang paling umur itu, saya sekarang di sini. Kita adalah Jum'at, namun istri itu pun cuma oleh Pak Ibrahim belum. Kita baru pun Pak Ismail, Pak Bukada, ya aku punya buku. Pak Ibu Dada, saya juga dulu. Waktu saya lihat, Lukit di Terusi, Sulaiman, Ilya, Tuyu, Musul, Zakaria, Yahya, Isa, Latoha. Apa? Khotimun, Zab, baik, itu paling mulut. Lihat itu benar-benar ini. Padahal urutan ini penting. Gue memastikan tokoh agama terkuat. Ini gue termasuk Quran dianggap naruh udah dikirim dulu itu. Wah, imam ini, Nabi Musa. Ya udah itu, wah, ini kan Nabi Musa. Nah, ini gue dinau. Dinau kitab toga ini, kita ngakan Nabi Daud di wahya di pengirat. Bos, umur itu dia itu mau hitung tahun, padahal penanggalan materi, karena di Isa, jadi itu masih lima ngeru tahun. Pas Nabi Isa, kalau nanti nanggali, pas lima ngeru, berarti nak materi saya kira ngeru, itu susu. Susu rolah, berarti kalau nanti nanggali, ya pasti tahun itu. Ini pun akan yang tenang. Tiga wek ala terjadi oleh. Jadi kalau keliru, nanti Nabi Isa mungkin lima ngeru, lah tahun yang tadi kimpun, rongeru. Berarti kan tak ada kiamat. Ini, tapi kita tahu kan. Lalu macam tu, sampai mampu balik tak pasti saya. Biasanya jenis dua alim itu berdua atau nak lawak orang yang pintar berdua. Aneh-aneh. Tapi kalau diamatkan lo dulu sih. Orang kiamat jadi lo kekuatannya pengen. Kiamat jadi lo kekuatannya. Orang soleh tu pengen. Neng dunia orang mikir ayat-ayat yang pengen kekuatannya pengen. Mungkin dengan akhirat lucu dia kalau pindah dia dolar dia. Neng dunia orang cinta kenali dengan pasti. Neng akhirat dia dengan dia kami mengundang solatim. Wanusuki wamahyaya wamama dienna. Tidak ada juga. Kalau di kiamat itu, buat jadi apa? Tidak ada ya. Tapi mungkin aku mau hidup rokok. Kalau saya kiamat lah, tidak pernah ada rokok, tidak pernah. Aneh-aneh. Jadi ini penting ulang-ulang. Setelah periode Nabi Ibrahim, dari anak Nabi Ismail, terus yang Ishak ini melahir no Yaakob, terus melahir no Julia. Tapi agak ini. Nabi Yusuf itu anak Yakub tapi jadi apa? Jadi ulama-ulama Mesir itu banyak yang turunannya Nabi Yakub. Tapi kalau yang di Mekah yang dari Ismail dia banyak juga yang jadi ulama-ulama besar kayak kita Nabi Bakar, Sayyidina Umar, Imam Syafi'i itu tidak pas lewat Nabi tapi ketemu Nabi jumba kelima kan ada Imam Syafi'i itu tidak tak tidak tak dan dia tidak tayyib. Tapi kita maaf juga tergerak. Nah, yang maksudnya termasuk ilmu politik. Karena nanti ketemu sama babanya di negara. Nah, kalau ketemu di babanya Nabi, itu malah lebih untung. Mergulungi Nabi, jadi malah lucu. Betul-betul di Arab. Sekarang kalau babanya malah ini. Jadi kalau ini ngomong lagi, jadi masalah para itu. Ini teman-teman. Misalnya Imam Sapi itu disebut Al-Quraisi, Al-Mutoliki. Padahal Imam Sapi bukan melatih kan dia. Betul bambah Imam Sapi itu capek. Itu mungkin ketemu Mbak Nabi dan Mbak Hashim. Ibnu Abbas ini juga orang lewat Nabi. Ibnu Abbas itu bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ali ini juga Al-Quraisi. Padahal Ali bin Abi Thalib bin Abdul. Ini rumah Nabi. Walaupun ilmu paroket itu tahu mandi dalam sejarah. Di Yekla, misalnya itu paroket. Ilmu paroket itu tahu mandi dalam sejarah. Ini itu zaman gulemok dinasti umatnya. Gulemok itu?
kan di Nabi ini itu bukan saya dulu aswahat, ini pun bukan saya dulu iya lah namun pati masalah gak ada anak-anak, nanti pas wafat itu gak punya anak-anak, namun gak ada bingung pati masalah di 6 bulan dari wafat Nabi gak pun berarti kalau taruh isim, ada janji Nabi, ada taman abad dari dulu, anak-anak ini dia itu mama, ini saya abad dan saya akbar dua anak, nah ini Abdul bin Ali itu Allah. Maka Sayyidina Ali itu cara Islam para tidak Sayyidina Ali bin Abi. Sementara saya akbar tak suka. Berarti lebih parah saya akbar dibanding Sayyidina. Apa sih bu? Apa tuh ngalih? Ngomong-ngomong tuh nanti mana? Sesuatu revolusi jenisnya dinasti Abbasiyah itu ahadku bila-bila disebut dinasti Abbasiyah itu Nabi pas wafat saya sabat dianggap ahadku bila-bila dianggap gue berat itu paman no? Paham ya? Terjadilah dinasti no? Saya tuh aku nanti itu nyanyi dinasti Abbasiyah nah Allah ngatas sama no, dinasti Fatimiyah. Kok malah begitu berkenal dengan kubu bisnis itu nopo? Adalah tahu jual kebab sampai dan belajar belajar tentang ini itu tidak dimaklumi. Cuma kau nggak harap itu nak jual yang lebih terukat. Fatimah itu Az-Zahra, Az-Zahra itu nak cara nahu, nak dimudahkan. No, jadi al-az, al-az, jadi al-az jadi itu Az-Kirus Zahra, mudah kali lah pak tahu? Itu al-az. Suara wali zaman madzhab sunnah madzhab sunni itu populer populer dengan alasan yang pangeran ala jadi di sekolah yang tiang sunni sejak kali alam sore ini mengalas mengikuti di alas bahkan singaran baju di tahun 2001 singaran baju di tarik akhir ibrahim al baju ini tu untuk motor al baju ini untuk motor al baju ini tu rektor alas singaran baju ini rektor lawan dari zaman sudah ada syarof itu terakhir kemarin jauh di sini dan tahun itu dengan sama. Adalah pagi jadi pada sun pada nomor di sampai pada terus dia begini terus kejadiannya seperti lalu terus masalah polemik kenapa Nabi Musa Nabi Ibrahim terus bangsa Israel kok dikait bahwa kau tuh inah ilah bani Israel nabi. Nah, maksudnya itu Allah kepengen jurno bahwa Nabi Muhammad itu gak jauh-jauh dari tema-tema ke Israelian. Itu tema-tema tentang Nabi Ibrahim. Jadi orang Israel itu bangsa Israel lah itu gue tengah orang mulia. Buka apa kan? Orang gue tengah ini. Kalau soal Israel sekarang itu yang tadi video ini, ya laku Sibin Nabi Ali itu urusan-urusan di luar genetik. Ya, ini harus sejumlah belakang, tak ini buatan Israel, tak ini kita. Rwanda dilakukan sejumlah belakang di Sudan, Bukhidina, Pembantai, dan lain-lain. Agar itu mungkin-mungkin, gitu. Gimana apa yang dilakukan sejumlah apa? Gila, ini itu hati manusia, orang Bantai, Israel, itu. Mungkin, pertama manusia di Garut, protesi malaikat, no? Atas jauh dia, bayu sifu dia, wajah sikut. Mungkin, pertama manusia di Garut, protesi malaikat, no? Karena manusia berpotensi mengalirkan roh. Meskipun Israel yang sekarang, sebagai negara memang banyak juga keturunannya Nabi ya. Tapi kalau nyuwun jenengan kan mesti enggak. Jangan harapkan semua ayat ya dan Israel akan Israel ini saja. Ya siapa saja yang dunianya ya. Termasuk yang di Medina. Ini bukan itu reda bagi roh. Itu yang dimaksud oleh para ulama. Boten terjebak kondisi negara sekarang, paham ya? Malah kalau contoh yang terakhir mau diisi, nopo dan mereka kembali melakukan kerusakan lagi, bisa dipisi dan mohon, mohon doa ini. Inna hadzal Qur'ana yahdi lati ya Allah. Inna hadzal Qur'ana tak terlihat Qur'an yang dingin di nopo Qur'an.
Mujurno lagi maring dalam. Ini tori kori kori maring dalam. Ini menjadi tori. Allah tiu parang kori kori dalam ayat tubuh makwa itu dalam tinggi cici. Ah dari kita tinggi cici. Wal aswar bilang dulu. Wal kasiru karang ke iblita kudira pokokan alam ini dan juga kolomunin ala binar barang ini. Yang malu akan berdengar itu kolomunin aswari mati yang berdengar Allah. Jika iblita kudira anda lagi arsirongkat. Anda lagi takkan ikut di minat ajaran opo hajaran kafiran kafiri. Walau firu lagi tak mau Quran, anda lagi nak takkan yang ada lagi minum atau orang iman atau orang iman tidak perlu dikatakan. Mereka tinggal iman, akal dan jadi yang mau itu makar dan dirinya yang sudah menjadi aladina. Ada banyak itu aliman kang melarat, mungkinan kejadian barat. Buat yang ada ilmu dan bukan alimno. Wahai tuan insan bishari dua aru filosofi. Wahai tuan dulu, kembali tahu manusia. Manusia itu kadang jalur bishari pelan terjadi ini keelokan. Allah nak dilihat tapi Allah dilihat insan, Allah dilihat orang dari insan. Tidak boleh melarikan semua soal insan. Manusia sering usaha itu. Dua aru bang kau yang jalur manusia, dua ibadah yang jalur manusia, lalu manusia. Lalu maring sarbis filosofi langka api. Manusia ternyata jalur elek. Kau yang ini jalur api, nah pas semua. Karena lama sobat semua manusia itu isi manusia itu hancuran itu susu dengan tidak itu lantur ala nafsi dan jawab ini insan. Dua ada mental diri dan orang anan ini yang isi api juga tinggi di dalam api gati semua. Mau bakat sejarah, bakat negara, jadi bakat akhwalun nafsi, masalah tiga ini. Ini ada di luar terang-terang kita tahu kalau yang banyak gajah tiga, gajah tiga yang diunis dari kita berkiat luar kan menurut selalu penenganin dulu ada di laki mantel di anak terus ke anak-anak kan, kalau mati ya, nangis nah, tapi orang ada, orang terjadi wajar untuk ekonomi, apa sekupi ada anak reporter yang malaikat bagian ini tapi memang juga reporter gitu. Makanya sampai berikut ini dia anak report berarti maksudnya nak lagi anak berarti ya kita ben mau pun jujur report untuk seorang penjalan ini dalam perkataan semua makanya kita harapkan melihat sesuatu yang kamu tidak cocok di tengah malam ya ini nampak malah kita berkata kalau dua baca cerita kata tenang semua itu paling populer di sini di kami. Untuk yang soleh, kemudian kita dua tiga ribu. Cuma adanya dukung kiri, mungkinnya jadi yang pak. Kalau tadi sudah dengan roti buat saya, mungkin itu produk sendiri. Ya, bokor itu begini baca mau, tapi makanannya tidak ada pergabi barang. Bokor kayak ini sih tidak usah merah. Hasil pakai ini yang pak, tapi ini kayak nyolong. Terutama dia di penjara. Tapi di penjara dari itu untuk langsung makanan. Soalnya langsung nyampe. Dia respon, Gusti, kenapa kebebel kayak gini juga? Dia ini terus tiba, katanya ingin dapat rezeki tanpa kerum. Ya, LB. Itu yang cerita Hegel. Jadi, saya juga cerita. Katanya ingin punya rezeki tidak kerum. Jawabannya nolok L. Lapo. Makanya Imam Nawawi, dan Nawawi yang ngarang pasir mundur itu, wujud lagi, sampai ada orang, kalau aku jarang, aku pilih di kucuran, akhirnya orang, enggak bisa enggak ini dia ramah. Mertumah, enggak kucur maju, ramah, beli uang, enggak. Kalau di kucur, kurang, enggak, kurang, enggak, uang anak rawa di kucur. Untuk bohong, di kucur, enggak, enggak. Kurang, bohong. Nah, ramah, di kucur, tombol, enggak, kurang, berbeda, bohong. Nanti kalau ini, zaman Joko, enggak, ini alim, zaman Joko, enggak, ini langsung. Kesti profesi khusus, apa yang saya coba? Pertanyaan semua itu kapok. Kapok dari beberapa kejadian. Pokoknya apa? Ya, akhirnya ya, saat itu ini. Jadi makan gak mungkin, mengenang sok lama untuk apa itu. Gak lah, nanti gue gak semua. Tapi kalau ini malah gue nanti gue gak ada. Itu banyak nabi-nabi di beliru juga mau ke atas. Juga segala waktu ini. Atau nabi itu sekeliru apa? Juga itu sekuatonan dulu itu. Mereka sampai era ulama, kalau dulu nakalannya. Itu nanti silahkan. Kalau pas itu.
hak ben amoto Fatiha. Ani akan kuat iki. Ini ae kula mau Fatiha niat kula di siapke kotir. Ya. Dari jalan ini kan itu Imam Ghazali karena di Imam Ghazali. Imam Ghazali ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kan jenazah. Semua itu ke dalam kajian itu jenazah marahin ngoten niku. Al kafima ta'ala kafina juga Muhammadun sallallahu alaihi wa astahidu jika mimmat ta'ala bihi nabi yuka Muhammad sallallahu alaihi. Ya Allah, saya minta sesuatu yang pernah diminta oleh Nabi. Dan saya ada berlindung dari sesuatu yang pernah dimintai perlindungan oleh Nabi. Untuk mengatakan aja lu, kita orang pengen ditinggal Allah. Karena hanya dari pertama mengantar sampai akhir. Dari pertama mengantar sampai apa? Doakan terakhir. Orang itu disitu gimana? Tak kumpul sebagai dua kalau sempurna disitu. Dan kira disitu akhir bulan madu. Kira bulan madu. Ia ini dia kan. Nah, dia orang itu dia muncul dari sini. Jadi jadi ketinggian yang kita ingat. Muka aku aneh. Nanti kalau ketinggian ini merasa konsultasi di sini. Ini dia juga lama. Saya ingin kita nak ulama, kita wika betul-betul kapok. Karena ulama, jatuh mengalim, mengalim itu kusina oleh kata, matanya apa? Ya, Mustafa, ya. Ini itu, anteng, ngomong hati-hati, ini juga. Nah, tapi takut ini, di bulat, mau dikulang, ambil aku tak di. Yang maksudnya ke bawah, wah, mesti mikir, apa? Wali akrab itu, wali akrab itu orang masalah dan wali ini yang sakit mungkin wali akrab juga ini mungkin menang pusing, ya bener loh aku loh bagian momentik mulai akrab itu wali akrab gitu ngomong-ngomong, jadi ulama itu lebih pusing tapi senamnya akan senam ilmi jadi bina Allah ada top-top ulama soal ini keliru dia bulat balik aduh, kucur, kita juga keliru aku bakar di nanti keliru bulat balik ini kok hukumnya mendek. Yang paling populer itu masalah mustahika. Yang masalah apa? Aulah bintum itu menjamin buruk. Ya, aulah bintum menjamin. Sementara asakit itu malah atau kalau hasil orang-orang masalah paroke asakit malah rantuk itu bagi dulur mau tunggal untuk malah untuk akhirnya protes bagi Sina Umar. Ya Umar, Allah umuna wasita itu kita orang musyrik. Allah aduna karena hajar mulkon kita. Nah, menurut bapak pulau terwaktu di tujuan itu kor, kor. Akhirnya di sini amar menutus manusia kali satu masalah. Di mana bapak itu dibuka pernah berstatus awal adil, pernah dengan berstatus tadi malah tanda bagi. Akhirnya di sini amar menutus masalah yang disebut populer di mana orang mencari masalah mustahil. Jadi juga sholat biasa yang jauh dulu masalah hukum itu kan bantah-bantah yang lucu-lucu. Lucu-lucu, perkaraan aja. Ya macam ini, ya macam ini. Hukum nanti, itu berarti nama. Kalau cerita ini, saya belum cerita sahabat yang lucu. Kalau sahabat dulu, kebetulan yang nampak Mekah. Ya, yang nampak Mekah, aman sholat. Terus yang kota suci Mekah, kalau sholat yang kakak kuat, terus yang berarti masjid. Ketika era Tina Umar, sholat yang masjid ab, lah kanjanya dia itu temankan tentara dia, daerah yang majusi, mata dia daerah apa? Dia berkhidmat, disurat di kanjanya. Alhamdulillah aku tidak pilih dengan muka solat tinggi kafir, dia tidak pilih dengan betul masjid tinggi, harus nak Allah dulu kan. Kanjanya ini baca itu akan beres di surat ini. Ilmu anda ada lampu kok kita bumi itu bumi. Tapi dari kami jangan aku jelalu ke Mekah. Aku lalu ke Mekah. Wajib lah. Alah tunggu juga berdaruan. Tetap ya. Jadi oleh balik sih men. Ilamu anal arda lam tukot bin ahadan. Bumi itu dari kami jangan wah. Dari kami suci, suci, nak rabuti. Jadi ulama itu gak biar. Mulai gue senang jadi ulama. Oh lucu-lucu. Tapi cerita ulama itu. Dia lucu. Emang rata moco, rata lucu. Sama jangan ngira, kita yang lama itu gak lucu, lucu-lucu. Saya itu punya kitab mula atau satu ulama. Kenapa buat sumis-mumis, lapar-lapar. Ini gue kagak bintang-lapar.
Semua yang tidak pas itu ngilu itu. Jadi, ya sudah begitu. Maksudnya Tina itu dibudak kali di Nabi. Di Tina Osman itu dibudak kali. Di Tina Osman itu dibudak kali. Pertama masalah para ayat. Karena di Nabi Masud Geng itu tentukan para itu tidak banyak. Hanya di ayat yang ada ayatnya itu hanya masalah kalal. Masalah apa? Kalian ini itu dia umum di sini. Umur dia lagi pun tidak ada yang mati. Saya ingin menandang bahwa tante ini salah benar itu bisa. Sehingga ada waktu datang, salah kan? Itu hanya itu. Kalau tak cerita masalah para ayat nanti. Meeting cerita itu juga cerita. Umu, ibu, mbah itu sopoh. Ini yang kira aku bakal bingung. Nabi mengendikan nak jadah itu mahal. Nah, di parek kan bingung. Coro mbah itu mbah koda. Apa mbah kok? Nah, coro natal arah sendiri itu tentu mbah kok. Nah, berarti umul abnor. Jadi, kemarin bingung terus nol. Lah umum ibu itu untuk apa? Mula buka kalau boleh. Sopo yang harus menghafal itu mungkin kesana nabi itu enggak kau ibu. Mula itu apa kalau itu? Kita harus hafal itu. Dia belum nanti menanya. Mula itu dia yang berdebatan dalam dunia. Kapan kita harus hafal yang raka gak gak lalu penting? Mula lagi nabi mana hendikan disampa yang penting-penting malah harus anak buru tak gile-gile. Jadi akhirnya malah timbuk warisan dalam rumah pun itu sangat gile-gile. Betul. Kata-kata itu barang apa? Mana ya kalau kerja kita juga simpalan pulau tenang di sebagai di sini Ali sebagai Muawiyah itu bareng Ali dan Muawiyah itu perang walhasil akhirnya menang Muawiyah menang itu Muawiyah dan jadi dari Bani Umay walhasil Ammar itu yang dari orang yang menjadi juga ini sampai nanti tidak berjuna ya Ammar wajah tak dulu kalau dia juga nasib pun di LRM itu dan di mana ini kelompok ini besar. Itu sahabat banyak yang tahu karena pasukan lebih itu tidak kerja perang. Kalau itu lalai zaman, Ammar itu terbunuh oleh tentara ini dan Muawi. Semua di final. Wah, berarti aku bener benar mengajari nasib yang mata ini Ammar berarti kelompok ter. Warna ini Muawi yang kau tidak ada kepengen mempermalukan itu. Ya Muawi ya. Al-Ana gula rogi, anak yatim, anak rogi, anak rogi, anak rogi, saya kira gini, bener, 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 maka dia benar lima ada. Pak Ina Amar pun diati, wakar turu diatur, wakar tola rosul ya Amar, pas turu kaal diatur, gue jelas bener aku, mau Amar balaku, dipateni balam, ada Nabi Dawud yang mateni Amar, berarti gua maksud, ya cuma biar kan, laulah sama putih kira Amar mati, untuk ngomong-ngomong gue perang, gue ya bawa mata ini, kalau andil lo, mata ini mau biawai, gara-gara gue barang. Gara-gara kue, siapa tu Tegin Ali mendikan, idam total Rasulullah Hamzah. Kalau teori itu dipakai Rasulullah pun membunuh nama Hamzah. Mualim kalau kalau, wahyu kalau teori itu dipakai, maaf Rasulullah pun membunuh nama. Jadi satu punya kitab yang bunuh. Jadi bunuh sahabat tu jangan kira perkara sampai bunuh pun boleh jadi cepat. Lucu-lucu nasibat. Terus Aisyah. Sama jangan kira kalau dulu Ali dan Muawiyah perang itu seru. Waduh, bila lo lucu juga. Ketika peristiwa Jamal. Di peristiwa apa? Itu Aisyah perang kalah. Barang kalah di Bina Ali. Yang lucu. Jadi dulu itu di sebetulnya. Yang mau tertutup di Bina Aisyah itu. Di Bina Aisyah itu lupa. Yang lucu di Bina Ali. Sampai. Mau ngakang gue rukin. Terbagi di rokok rakan lu. Rakan gue tak pecah. Jadi sama lagi. Tak apa, apa ya? Wong paling apik itu paling alim. Ya orang mukminin kamu tanya, apa ya? Orang terbaik itu siapa? Ali, Siti Ali bawa lagi taruh tapi ada. Nah, di mana dalam harap? Apa jinan perang ini? Seperti wong paling apik apa jinan apa? Aisyah mulai mukmin, ya itu lah cinta. Lima ada orang tahun itu, gak buang buang kayak aku. Lima ada orang cerita umur, gak bohong bohong dari umur kuwi. Wah, ini umur bodoh bodoh. Jadi, wah, ini umur bodoh bodoh. Ali berapi bodoh bodoh. Aku orang roh sudah tinggi nih. Jadi sebetulnya di papa dulu tu ya biasa aja. Dah kata saya tak ketemu. Ini
kalau cerita ekstremitas yang menjadi hujan. Gila, dua pintu mar. Terus setelah era murid-muridnya ingat. Orang Irak itu sebenarnya ada tapak kerja. Orang Irak itu dulu yang membunuh saya sudah. Yang mungkin jenuh. Itu, saya tanya sama sahabat-sahabat yang akhirat itu. Kalau saya sholat, kena gamis gaul, kena misalnya black nyamuk, terus tidak ada darah yang muncak hukumnya dia. Itu sahabat itu sama-sama. Ya Allah, Allah gamis gaul, Allah gamis gaul, Allah gamis kotak hukumnya mateni nyamuk, mateni cekus dan nyamuk. Jadi juga itu sahabat itu ya lucu. Jadi, yang sok suci, tapak darah itu nyamuk. Tapi darah itu cekus dan jadi itu harus senang di dalam kitab. Jadi jangan kira kalau lama itu tegang, tidak lama itu senang di dalam kitab. Jadi kan senang senang lama. Mulai lama itu cepat awet nomor itu orang pasti sumpah kok sampai yang jadi jangan kira kalau lama dulu itu aku keluar ini dia tapi mana gua paling tak kenal itu Ahmad bin Hanbal itu pernah tertarik sama mazhabnya kaum Khawarij. Dia lain Nabi, Nabi jauh wong lagi nol ora mukmin nyolong yo ora mukmin nak garong yo ora la ya jinitani ki dadi wong ora mukmin wala ya iku tare ki dadi wong ora padahal madzhab ahli sunnah wong dino lah tetep mukmin maling lah tetep mukmin tau korupsi lah tetep nak ada gak dipuluh sawah ya nak ada gak ada apa penane pun enggak nak jadi tanda kenapa gak punya guru. Itu momen semua. Nah, contoh tahun Makiyat, tahun Nurusin, tetap mau. Nah, tadi juga tahu, sampai Ahmad bin Hanbal. Pakai kata kulu kaulah, jadi hati si Rasulullah, layak kita, dihidani, wabarakat. Bagaimana mungkin Anda berpendapat orang Jina, orang Malik, orang waktu itu masih mu'min, kalau nanti sudah bilang. Kalau orang Jina, sedang Jina, sedang mu'min. Orang maling, yang maling berarti tidak. Maka dia tanya, ya Ahmad, bagi ayin jatuh. Lalu kalau dia sudah kafir, lalu dia tobatnya kayak apa? Ya? Lalu Hanbal jawabnya, ya tolak. Dia harus pengen apa kok? Tolak. Itu berarti orang tengah kayak Cina ini itu tolak. Maka dia gue anak. Ya Ahmad, sholat itu kafir lantas itu. Sholat itu kafir loh. Kasar. Apa-apa ini langsung nyutup di Mas Tafi, menjadi orang Alenden. Artinya dia bilang kafir atau dikompor. Sholat. Jadi sebetulnya orang yang mengatakan orang maling, orang apa kafir itu ya sengaja. Mungkinnya lumpir. Sekarang banyak kelompok ekstrim, jadi ini kafir orang. Tapi Jumatan mulai. Kalau memang betul dikumpul kafir, stop bagi non-muslim. Ternyata ya mereka biasa saja, ada orang-orang yang dikumpul kafir oleh Jum. Lalu tapi juga kayak Ahmad, surat kafir, lah tapi itu. Ya iya, wajah ini jadi dia mau berani kafir Jumatan lebih baru. Nanti kafir tenang, akan berdua. Berarti diam-diam yang menghubungi orang Allah. Mereka tidak ngomong itu. Mau kalau guna ini, dia menang. Tetapi uang menarik, uang penting. Jadi wujudan dia ke bawah. Tapi mau ngomong itu apa lah, aku mau berapa penting. Berarti ngomong itu bro. Nah, berarti kayak ngomong itu apa? Nah, jadi itu sebetulnya ulama dulu itu udah se-ekstrim sekarang. Jadi dia biasa seperti itu. Karena kalau dia itu ngarang mida pun nabi. Itu yang paling populer ini itu ada seorang tua perempuan, tua nabi. Karena dia tidak rentah. Kata nabi, la'ahmilan nabi alam minar. Bagian riwayat itu lelaki tua. Ada yang mengatakan perempuan tua ini masalah ini hadis. Nanti kamu saya naikkan anaknya unta. La'ahmilan laka ala binna. Tapi itu orang tua anaknya unta. Karena wayang mulai di nabi. Disediakan tentang tua yang merupakan nabi. Ya tuh. Ya Rasulullah. Muka itu nabi. Tapi katanya di rumah anak unta ini kok unta tua. Kata nabi. Masih unta tua yang naik unta. Jadi nabi itu sebenarnya dia tak kira lagi untuk semua yang naik. Tu korporat jadi kalau dia tu punya kita dipilih bijak tu. Tapi kadang nabi oh order ekstrim.
suatu saat ada orang tua tentang jilat ajib sholat ajib itu web sholat web ya mu'minah seorang mu'minah yang tolikah ya Rasulullah saya ini punya masalah yang macam-macam wah bisa di surga tidak bisa menerima anda ya muslim itu ya itu yang diceritakan di tiba bahwa jadi dua yang jauh walayaku ilah akan yukit guru wa ta'ala dua yang jauh lan yukuyur toko kajim tapi walayaku ilah akan tenang jantan nabi yukuyur yang diindikan sama si beri itu juga pekerjaan guyur tapi gak bodoh nih kalau aneh lompat kan gak bodoh paham ya? Guyur tapi bodoh berarti itu kuayan jatuh malayaku nama ilang wajahana layla warna wajahana langgaru kepengitun alayla ini warna haralah miri tak gawe ayat ini pertanda karun jalan ini kandung menarungnya alatu berbina ini atasnya itu pamakau nama kepengitun ayat alayla yang ayat itu itu maka ketika kepengitun ini cahayanya lah dirjolami kelawan kita dulu supaya tenang di rokaat bersih dan dari kira-kira dari doa doa itu lagi bayar berapa bayar mana ayat kali ini yang ayat kami itu dunia baca dalam besok ini ayat tentang ini ayat kami itu dunia musyawarah ini musyawarah ketika kami terbentuk jauh ini alih bukti dan nah itu adalah apa kita kalau sudah boleh di rokaat bersih ini dalam nahar orang yang anugerah berosun yang berang di rokaat itu juga tidak berarti pada tak lama dan supaya nanti di rokaat bersih maka orang dalam nahar inilah bilangan yang diorokal bahwa kita adalah yang dihitungan di awal kita diorokal waktu lantai dengan satu dapat berkorek tapi kan dia ditolak oleh imam saya asal nalu tinggi itu tinggi itu tinggi pastilah dalam tinggi dengan kaya nalu kita juga tinggi tinggi tapi nak melawan Thank you.